Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami tim dari Penerbit Salemba. Hari ini sudah tiba di daerah Sukabumi, ya. Tepatnya di kampus Bumi. Karena di kampus Bumi ini akan ada event, yang dimana event tersebut bertema seminar nasional raut editing. Iya. Insya Allah nanti pembicaranya itu adalah seorang dosen dan sekaligus penulis dari Penerbit Salemba. Baik, untuk rekan-rekan sekalian yang ingin tahu acaranya seperti apa, ikuti terus ya. Suasana sudah mulai ramai, para peserta sudah mulai hadir. Ya, mudah-mudahan eventnya berjalan dengan lancar. Indonesia wilayah Jawa Barat Pak Edi Zainuddin, yang terhormat Bapak Haji Ahmad Syaiku sebagai akuntan senior, yang terhormat Pak Theodorus M. Tuanakota, guru kita semua. Halo Pak Elan, apa kabar? Baik. Elan, ini sepertinya di UMI lagi ada event ya? Iya. Event apa ya? Kira-kira bisa dijelaskan ke rekan-rekan sekalian nih? Ini adalah seminar nasional program studi akuntansi dalam rangka Pekan Raya Akuntansi ulang tahun akuntansi yang ke-9. Yang ke-9 ya? Iya, dalam rangka ulang tahun akuntansi yang ke-9. Oke. Isi acaranya apa aja sih, Pak? Untuk Pekan Raya Akuntansinya ada 9 acara dan seminar ini adalah salah satunya. Oke. Tentang audit seminar. Oke. Terus narasumbernya siapa tuh, Pak? Narasumbernya yang pertama itu Prof. Theodorus Kota, kemudian Pak Haji Ahmad Syaiku, dan dengan moderator Ketua IAI Jawa Barat. Oke. Harapan dari acara ini kira-kira apa nih untuk harapannya peserta seminar ini dapat memahami tentang audit, khususnya tentang mendeteksi kecurangan dengan dini. Oke, baik. Ada lagi Pak yang mau disampaikan mungkin? Terakhir ya, tambahannya mudah-mudahan seminar ini berlanjut dan juga bermanfaat bagi semua peserta. Baik, terima kasih Pak Elan. Nah ini salah satu contoh dari fraud. Tapi kalau ibu dan bapak dan teman-teman mahasiswa cari di front tree tadi, di pohon fraud tadi, nggak cantumkan di situ. Karena apa? Saya ulangin lagi, front tree cerita tentang fraud di tempat pekerjaan, occupational fraud itu. Nah ini di luar tempat pekerjaan itu. Nah oleh karena itu tadi saya minta tolong bacakan pertanyaannya sebagai berikut. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah setelah ibu dan bapak membaca, pikirkan dari cerita ini pengadilan masih berlangsung ya. Apa bentuk fraudnya? Apa bentuk kejahatannya? Saya ingatkan kembali tadi definisi fraud adalah penipuan yang menimbulkan korban dan ada pelakunya yang menerima hasil yang tidak
sah, hasilnya haram, illegal income. Dan itu definisi fraud. Jadi pertanyaan saya yang pertama, fraudnya bentuknya apa sih? Ya, tolong ceritakan fraudnya bentuknya apa. Terus yang kedua, bisakah fraud ini dicegah? Nah itu temanya kita hari ini. Maka tadi ada dua penanya, saya bilang kita tahan dulu pertanyaannya, karena kita mesti tahu teorinya dulu, baru kita bicara tentang bagaimana kita mencegah fraudnya. Ya, atas pertanyaan yang ketiga, bisakah dideteksi lebih dini? Itu tema kita hari ini, bagaimana kita mendeteksi lebih dini. Ya, kita boleh bicara sesama kita, tapi sebelumnya saya mau kasih dulu beberapa alat bantu. Mungkin pernah dengar, mungkin juga enggak. Alat bantu itu kalau dalam bahasa Inggris disebutnya giveaway 2H. Saya suka pakai istilah W5H2 karena bentuknya seperti rumus kimia. Saya suka sekali W5H2H. W yang 5 itu terdiri dari who, what, who itu siapa, what itu apa, why, kenapa, when, kapan, where, di mana. Lantas H-nya biasanya cuma satu, H, how. Bukan bahasa Medan how, how. Kalau bahasa Medan how, how artinya lain. Tolong kali aku. Nah, how di sini artinya bagaimana. Nah, saya suka tambahin lagi dua how yang lain. How much, yaitu misalnya dalam menghitung kerugian keuangan negara, berapa sih kerugian keuangan negaranya. Atau satu lagi, how many, itu adalah berapa jumlah, tapi bukan dalam uang, misalnya berapa korban jamaah yang tidak bisa diberangkatkan, itu how many. Ya, kalau bisa baca dan Anda tandain who, how, 5W2H, itu akan sangat membantu kita menyusun predication-nya. Predication yang tadi saya ceritakan, the totality of circumstances, keseluruhan dari ceritanya, itu bisa dijawab dengan 5W2H atau dalam first travel dengan 3H. Ya? Nah ini, kita bicarakan di antara kita pertanyaan-pertanyaan ini dan apa 5W2H atau 3H. Ya, silakan. 10 menit. Ayo, kalau dari 5W2H, apa yang ada di alinea pertama? Dia mana? Eh? Ayo, apa yang ada? Bunyi disebut siapa? Ada dua who di situ, suami istri. Tapi itu cuma who dalam kelompok satu, yaitu kelompok pelaku. Nanti kita akan lihat korban-korbannya, itu juga who, ya, oke. Alinea satu, masih cerita nggak? Ada ceritanya nggak apa perbuatan yang dilakukan? Ada apa perbuatan yang dilakukan? Kasus penipuan berkedok umroh. Kasus penipuan berkedok umroh. Itu buatnya. Ya, jadi kalau kita bilang, boleh tulis di pinggir kertasnya tuh. Hunya udah dua, kita pegang. Suami istri, tadi dari Medan udah ketawa semua, ada asipuan pula di sini katanya. Iya kan? Nah, udah ya, alinea pertama. Sekarang kita ke alinea kedua. Apa yang di alinea kedua ada? Saya nggak bisa baca. Ada way tertentu atau hak tertentu nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa, kita lewatin. Terusin alinea yang ketiga. Ada nggak dari way-way itu? Ah, ini
takeaway yang penting untuk what dalam artian barang bukti nanti, ya kan? Ada apa nih ibu-ibu? Tas mahal, iya kan? Tas mahal. Kalau bapak-bapak biasanya mobil mewah, ya Harley Davidson dan seterusnya. Ini what-nya. Jadi kalau kita lihat tahu nih ada barang buktinya, ya? Alinea berikutnya apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat di alinea berikut? Tolong baca. Ada dugaan dari OJK, ya masih sifatnya dugaan. Nah, ini termasuk kategori what? Apa? Nah, ini dugaan dilakukannya sesuatu, ya. Alinea yang berikutnya apa ya? Apa nih kelompoknya? How many? Ya, ini korban-korban nih, ada 600 jamaah yang gak diberangkatkan ini. How many? Jadi 5W 3H. Nah, alinea yang berikutnya tolongin bacakan apa yang ada di sini. Inilah pertanyaannya, bentuk fraudnya apa? Selamat sore Pak Teo, apa kabar? Selamat sore. Baik ya kabarnya ya. Semua baik di Sukabumi. Baik. Baik Pak, ya, tolong ceritakan sedikit. Ini eventnya event apa gitu ya di kampus UMI ini? Terus temanya apa ya yang dibahas ya di kampus ini? Eventnya sebetulnya adalah ulang tahun Prodi Akuntansi ke-9 dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, acara yang diisinya adalah tentang fraud, khususnya fraud auditing. Dan lebih khusus lagi, bagaimana menemukan atau mendeteksi fraud secara dini. Kalau boleh dijelaskan sedikit, fraud itu apa, Pak? Fraud itu suatu perbuatan yang disengaja dengan cara menipu orang, di mana korbannya itu kehilangan uang atau sesuatu yang bisa dinilai dalam uang, dan si pelakunya mendapatkan penghasilan yang haram sebetulnya, baik, tidak halal. Ada pesan khusus nggak buat pelaku-pelaku fraud ini nih? Begini, saya khususnya datang ke Sukabumi ini dalam rangka dana desa. Baik. Jadi ini bukan hanya pemerintah di Sukabumi, tapi di seluruh Indonesia. Desa-desa itu mendapatkan dana sekitar 1 miliar satu desa. Ini kalau dikelolanya dengan baik, kita akan sangat maju, desa akan sangat maju. Sebaliknya, kalau nggak dikelola dengan baik, habis uang-uang ini sia-sia. Itu intinya. Baik. Ada pesan khusus buat penerbit Salemba, Pak? Penerbit Salemba, tolongin. Ini adalah universitas yang punya masa depan yang baik. Universitas Muhammadiyah itu sangat berperan di Sukabumi. Usianya masih muda, seperti anak 9 tahun, kita perlu bantu. Baik. Tapi akan jaya betul nanti kelak pada waktunya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah, akhirnya acaranya sudah kelar. Nah, gimana tadi rekan-rekan calon? Tuh kan? Nah, untuk event-event berikutnya, tongkrongin terus ya di channel Penerbit Salemba. Oke? Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.